Selebgram Echa Aura tak ketinggalan tren non-Islam ikutan war takjil. Diketahui, Ramadan tahun ini diramaikan oleh fenomena warga non-Muslim yang ikut melariskan takjil dari pedagang. Via TikTok miliknya, Echa Aura bagikan momen dirinya pilih makanan yang biasanya disantap untuk berbuka puasa. Berburu takjil dari jam 3 di saat kalian lagi lemas-lemasnya, tulis perempuan 22 tahun tersebut, dikutip 21 Maret 2024. Dalam video yang itu Echa Aura terlihat cantik seperti biasanya. Dia pakai kaos pink dengan kalung salib. Ada yang mau jastip takjil? Tanya Echa Aura di keterangan yang ditulisnya. Aksi Echa ikut tren nonis war takjil itu pun mengundang beragam komentar dari warganet. Banyak yang mengaku terhibur dengan konten tersebut, tapi tidak sedikit yang nyinyir dengan berbagai alasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.